Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara mencuci filter Vitamas yang warna putih ya, dengan menggunakan sabun Slack Baby ya. Sabun ini, bagusnya sabun ini, kenapa saya menggunakan sabun ini? Karena dia pertama-tama dia antibakteri. Yang kedua itu dia terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang bahan-bahan alami sehingga tidak berbahaya pada kita ya. Jadi kita menggunakan sabun Slack Baby ya. Jadi berhati-hatilah menggunakan deterjen, karena bahayanya kenapa? Karena kita menghirup langsung secara dekat masker yang kita cuci ini ya. Jadi pertama-tama cara pakainya sekarang ini kita mencampurkan sabun Slack Baby ini ke dalam baskom yang telah terisi air, kemudian kita aduk dia sampai rata. Setelah rata, kita akan memasukkan masker Vitamas kita ini ke dalam baskom. Kelebihan dari sabun baby ini, Slack Baby ini, kenapa? Kelebihannya dia itu dia bisa menghilangkan noda dan antibakteri ya. Jadi bagusnya buat kita itu kita bisa hilangkan noda-noda yang di sini ada, bersihkan noda-nodanya. Ya, bersihkan dia. Oke. Setelah nodanya hilang, kita diamkan dia selama 30 menit. Oke, kita biarkan dia selama 30 menit biar sabunnya, antibakterinya ini bekerja dengan maksimal dan mematikan semuanya bakteri-bakteri yang ada di dalam masker ini. Oke, kita diamkan dia, kita biarkan aja dulu sambil duduk-duduk. Oke. Nah, sekarang sudah 30 menit, kita angkat masker ini, kita peras dikit, kemudian kita masukkan ke baskomnya ini, kita bilas lagi dulu yang pertama. Setelah selesai kita bilas yang pertama ini, kita akan final flush ya, kita menggunakan air yang mengalir. Oke, setelah ini selesai, kita akan menggunakan air yang mengalir dan kita akan menjemurnya di bawah sinar matahari. Biar UV A dan B akan mematikan semuanya bakteri yang ada dalam masker ini dan siap untuk digunakan. Oke, let's go. Kita akan bilas Vitamas ini di air yang mengalir ya. Jadi membersihkan finalnya ini. Oke. Kita bilas bagian luarnya dan bagian dalamnya ya. Oke, setelah itu kita akan keringkan dia di bawah sinar matahari ya. Oke, kita akan jemur dia di bawah sinar matahari. Biar, kenapa kita jemur di bawah matahari? Biar kuman-kumannya mati semuanya ya. Kuman-kumannya mati semuanya. Dan bakteri mati semuanya. Halo guys, jadi ini kita udah cuci semuanya. Masker dari Vitamas. Udah wangi ya. Udah wangi, udah enak dipakai. Oke, kita akan coba pakainya. Udah wangi, wangi banget. Karena bau-bau bayi. Oke guys, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar bagaimana cara mencuci Vitamas ini, masker Vitamas. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.